Demi modal mabuk dan narkoba, seorang remaja di Kota Malang nekat membunuh dan mencuri ponsel milik seorang mahasiswi di sebuah rumah indekos Kota Malang, Jawa Timur. Aksinya baru terungkap setahun kemudian karena minimnya saksi dan alat bukti. Unit Reskrim Polresta Malang Kota akhirnya berhasil menangkap pelaku curat HA, 19 tahun, yang nekat membunuh korbannya di sebuah rumah indekos di kawasan Sumersari, Kota Malang. Berdasarkan penyelidikan polisi, terdapat persesuaian dari keterangan sejumlah saksi dan lini masa kronologis kejadian. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui korban meninggal dunia akibat luka tusuk di dada. Pelakunya adalah cucu dari pemilik rumah indekos yang sangat mengenal dena bangunan rumah. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota menjelaskan, sebelum mencuri, pelaku sempat pesta miras bersama teman-temannya. Karena kehabisan rokok, pelaku mendatangi rumah kos milik kakeknya untuk mencuri. Dalam pengaruh alkohol, pelaku masuk ke kamar korban untuk mencuri barang berharga. Sayangnya, korban terbangun dan langsung ditusuk menggunakan pisau dari dapur hingga tewas. Pelaku segera mengambil ponsel korban dan menghilangkan barang bukti pisau dan CCTV. Setelah aman, pelaku kembali ke tempat teman-temannya untuk lanjut mabuk. Besoknya, pelaku menjual ponsel curian pada seorang pedagang pasar Loak, AK, seharga Rp570.000. Uang tersebut digunakan untuk jajan dan modal mabuk. Tanggal 23 Desember 2022, ketika itu korban ditemukan oleh teman satu kosnya dalam keadaan bersimbah darah, kemudian ada beberapa luka tusukan di bagian tubuh korban. Lanjut, kemudian sebelumnya saya ingin menyampaikan duka dan simpati kepada keluarga korban dan juga terima kasih banyak atas support, dukungan doa, dukungan moral kepada kami sehingga kami bisa terus berupaya untuk mengungkap kejadian pembunuhan ini. Kami berhasil mengamankan satu orang tersangka pelaku tunggal untuk pembunuhan ataupun pencurian dengan kekerasan dengan inisial HA alias zombie, saat ini usianya 19 tahun, ketika melakukan usianya 17 tahun 9 bulan pada saat itu. Dari hasil pengamankan tersangka ini, kami melaksanakan interogasi, penyelidikan, kemudian juga pendalaman, sehingga bisa kami dapatkan kronologi kejadian. Bahwasanya pada saat kejadian hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, menurut keterangan saksi RE yang juga merupakan teman ataupun tetangga pelaku atau tetangga di sekitaran rumah kos, jadi saksi pelaku HA ini kira-kira pukul 12.00 datang ke rumah RE alias EC dalam keadaan mabuk dengan membawa minuman keras. Kemudian pada pukul 1.00 HA ini pamit untuk membeli rokok kepada EC. Dapur lantai 2 kemudian turun ke lantai 1, awalnya membuka kamar nomor 6 untuk Atas perbuatannya, kedua pelaku diganjar pasal pembunuhan berencana dan penadahan dengan hukuman 20 tahun dan 4 tahun penjara. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.